subscribe channel YouTube ANDRM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel ANDRM. Di kesempatan kali ini saya lagi berada di Agen Pondok Pinang lagi ya. Tepat di tanggal 1 Oktober 2022. Nah ini udah masuk nih satu unit Gapura Ningrahayu R177. Ini pemain patennya jalur Sidareja Lebak Bulus ya, lintas Kampung Rambutan, dengan unit Jetbus 2 Setra. Nah ini masuk sekitar jam 3 sore tadi. Penumpangnya nggak begitu banyak ya yang turun di Agen Pondok Pinang, soalnya tepat di hari Sabtu malam Minggu. Jadi yang diandelin kalau malam Minggu itu dari barat yang arah ke timur, yang mudik untuk tujuan ke Majenang, Karangpucung sampai ke Sidareja ya. Nah ini masuk. Unit ini dikemudikan hari ini sama Pak Rawing, dan pemain kirinya ada Kang Cempli. Dan ini suasananya di Agen Pondok Pinang ya, nggak begitu rame. Nah ini baru masuk beberapa unit bis untuk angkatan sore untuk tujuan ke Jawa nih. Ada Berlian Jaya dan juga di sini ada Rosalia Indah untuk tujuan ke Palembang. Ini star dari Bogor nih yang ini. Nah seperti ini ya teman-teman, unitnya dari unit Gapura Ningrahayu R177 ini masih orisinil menggunakan bodi Setra Jetbus 2. Ini single glass nih. Jadi belum sempat atau belum kebagian ke rombak ya untuk ke seri double glass. Dan memakai sasis Mercedes-Benz OH1526 ini. Untuk tarif saat ini Gapura Ningrahayu masih tetap ya Rp150.000 untuk semua jurusan, termasuk ke Wangon yang paling jauh, Sidareja, Pangandaran, Karangpucung sama Rp150.000 ya. Dan tanpa mengurangi fasilitas ataupun mengurangi pelayanan. Nah, ini teman-teman baru masuk ya, base premium dengan seri BP11. Ini salah satu kompetitornya bis Gapura Ningrahayu ya, yang sama-sama melayani trayek ke Sidareja. Nah ini salah satu unit yang terbaru di base premium juga nih. Biasanya untuk Sidareja Pondok Pinang itu pakainya yang Luna, cuma ini sementara pakai yang Adara nih, BP11. Nah ini menggunakan bodi Jetbus 2 HDD, dan sedangkan Gapura Ningrahayu memakai bodi Jetbus 2 single glass. Untuk tarif Gapura Ningrahayu sama base premium sama ya, Rp150.000 sampai ke Sidareja. Dan untuk fasilitas juga sekarang sama, base premium udah nggak ada fasilitas free makan atau voucher makan ya. Jadi Gapura Ningrahayu sama base premium sama-sama bersaing sehat. Ini teman-teman masuk lagi base premium yang kedua, ini Luna nih, BP06. Jadi base premium sore ini masuk dua ya, ternyata bukan Adara doang, dan yang kedua ini Luna masuk di Agen Pondok Pinang. Sama untuk tujuan mingguan Sidareja juga ya. Jadi bisa dipasang dua di Agen Pondok Pinang untuk malam Minggu ini.
Ini jam 5:30 sore ya teman-teman, Gapura Ningrahayu masih standby di Pondok Pinang untuk tujuan ke Sidarja via Majenang Karangpucung. Nah, dan di sini berjejer sama masih sama base premium ya BP11 dengan julukannya Adara, sama-sama untuk tujuan ke Sidarja. Dan itu di sebelah paling pojok BP06 dengan julukannya Luna untuk tujuan Sidarja juga. Dan untuk sore ini berarti malam minggu base premium dipasang 2 unit ya, TM Pondok Pinang dan Gapura Ningrahayu hanya 1 unit saja. Ini parkirnya digeser dulu ya. Ini base premium BP06 Luna diberangkatkan lebih awal ya, jam 18:24 untuk tujuan akhir di mingguan. Padahal ini Luna datangnya belakangannya paling akhir tadi di antara base BP11 sama GR. Cuma ini berangkat lebih awal soalnya udah penuh duluan ini. Dan ini Gapura Ningrahayu masih standby nih untuk tujuan Sidarja. Dan di belakang masih ada satu unit lagi base premium BP11 untuk unit kedua ya. Ini untuk base premium yang kedua diberangkatkan BP11 dengan julukannya Adara. Ini drivernya mantan driver GR ya, lip-lip. Ini berangkat jam 18:35 ya. Tepat jam 18:50 Gapura Ningrahayu R177 ini akan segera diberangkatkan dari agen Pondok Pinang. Ini paling akhir ya di antara tadi 2 unit base premium. Ini paling belakangan. Di bagian kemudi ada para wing dan di kondektur ada Bapak Cempli. Untuk penumpang terlihat sekitar 80% terisi ya. Bisa kelihatan di dalam lampunya dimatiin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.